Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayidina Muhammad. Khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abdul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd ahbabana fillah dhuyufna al-a'izzah. Pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan tajuk tentang ilmu dan kebebasan. Senantiasa dan selalu dijadikan sebagai satu alasan pada saat dengan sebagian daripada pemuda-pemudi kita atau dengan sesiapa saja terlibat melakukan suatu perkara terlarang atau pada saat meninggalkan suatu kewajiban. Jadi kalau pada saat kita nasihati, kalau pada saat kita ingatkan, dia berkata saya bebas, itu urusan pribadiku. Jadi inci jangan ikut campur tangan tentang urusan pribadi saya. Itu urusan saya dengan Allah. Jadi pertanyaan yang nak kita tanyakan, apakah memang betul-betul kita dibebas untuk berbuat apa saja dan meninggalkan apa saja? Apakah memang betul-betul dengan kita bebas sewenang-wenang kita untuk berbuat dan juga untuk meninggalkan? Berbuat perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang memudaratkan, perkara-perkara yang negatif, dan juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, atau juga dengan perkara-perkara yang dituntut dan juga dengan hal-hal yang positif. Jadi sebelum kita memberikan jawaban atau kepastian tentang apakah memang betul-betul kita dibebas, kita nak mempertanyakan satu pertanyaan dan perlu dijawab dengan jelas kepada diri pribadi kita masing-masing. Pertanyaan ini kita tanyakan kepada siapa saja, kepada siapa saja yang mengatakan dirinya bebas dan juga yang berperasaan dan berkeyakinan aku ini tidak lebih daripada seorang hamba Allah yang harus taat dan setia kepada Sang Pencipta. Pertanyaan yang kita tanyakan, limada khalaqakallah, khalaqakallah, atau limada aujadakallah, kenapa Allah ciptakan kamu dan kenapa Allah ciptakan kita dengan segala kelebihan yang Allah bagikan. Bukan setakat Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan kita dengan segala keperluan yang kita perlukan. Keperluan untuk kesehatan kita, kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, budaya kita, lingkungan kita. Jadi bukannya setakat itu, tapi kita diciptakan sebagai semulia-mulia makhluk. Walaqad karramna bani Adam, bukan walaqad karramna al-hayawanat, al-nabatat, al-ashjar, as-samawat, al-aradhi. Allah tidak mengatakan telah kami muliakan langit dan bumi, tidak. Kami telah memuliakan umat manusia, bani Adam, anak Adam. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan kita? Limata aujada, limata khalaqak. Kenapa Allah ciptakan kamu dengan berbagai fasiliti nikmat, dengan berbagai anugerah, dengan Allah lebihkan kita daripada semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Bahkan bukannya sekedar itu, semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala Allah tundukkan untuk kepentingan hidup kita. Jadi kalau kita dapat menjawab pertanyaan tadi itu, maka kita dapat memastikan apakah memang betul-betul kita bebas berbuat sekehendak kita, semau-maunya kita, sewenang-wenang kita, tanpa ada aturan, tanpa harus kita mengikat diri kita dengan ketentuan hukum hakam Allah, if'al wa la taf'al, kerjakan dan jangan kau kerjakan, tanpa menghubungkaitkan kehidupan dengan matlamat dan juga dengan tujuan, karena kita bebas. Jadi kalian jangan ikut campur tangan tentang urusan aku. Kita katakan kalaulah kita bebas pun, kebebasan yang mempunyai syarat, kebebasan yang terikat, atau kebebasan dalam undang-undang dan aturan.
Itu kebebasan yang ada pada diri manusia. Sebab kenapa? Sebab kalau kita berikan jawaban secara pasti, tidak ada seorang pun yang boleh menjawab selain daripada jawaban yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab kenapa? Amerika, Jepun, Eropa, dan juga negara-negara mana saja tidak akan mampu untuk memberikan jawaban kenapa Allah ciptakan manusia. Sebab bukan produk mereka. Kita bukan buatan Jepun. Kita bukan ciptaan makhluk. Yang menciptakan kita adalah Allah. Kalau macam itu, Allah lah yang memberikan jawaban pasti tentang kenapa dengan kita-kita diwujudkan. Kenapa dengan kita? Alhamdulillah, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan juga dengan segala keperluan hidup yang kita perlukan. Udara yang cukup, air yang cukup, tanah yang cukup, itu tiga perkara asasi dalam kehidupan manusia yang kalau tanpa perkara tadi itu kita tidak akan boleh hidup. Ternyata kita karena tidak boleh mendapatkan jawaban daripada makhluk, sebab makhluk bukan pencipta manusia, pencipta manusia adalah Allah Jalla wa'ala, maka kita dengan firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ubudiyah, untuk beribadah kepadaku. Maka dengan demikian terjawab pertanyaan kita tadi, kenapa Allah ciptakan kita atau kamu, dan juga kenapa Allah berikan kelebihan dan juga dengan berbagai nikmat dan anugerah kepada kita. Jawabannya, karena Allah menginginkan kita untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seperti itu, maknanya ada abad, ada ma'bud, ada khalik, ada makhluk, ada pencipta, ada yang dicipta, ada hamba, ada yang memiliki hamba. Yang memiliki kita adalah Allah Jalla wa'ala. Berarti kalau ada pencipta dan juga ada tujuan untuk apa kita diciptakan, maknanya dengan kita kena patuh dan ikut aturan. Itu yang saya katakan tadi, kebebasan yang mempunyai keterikatan atau kebebasan dengan undang-undang dan aturan. Tanpa aturan tidak boleh. Kebebasan yang dengan arti tidak memudaratkan, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu diri pribadi dia sendiri, tidak ada hubungannya, maaf, tidak akan mencemarkan, tidak akan mengganggu-gugat, tidak akan memudaratkan agamanya, diri pribadinya, keuangannya, lingkungannya, masyarakatnya, dan juga yang secara pasti masa depan kesudahan kita masing-masing. Khair. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk satu tujuan yang mulia. Berbeda dengan tujuan Allah ciptakan semua makhluk-makhluk Allah lainnya selain daripada jin dan manusia. Kita diciptakan min ajlil ibadah, untuk kita mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seperti itu, tidak ada bedanya kita dengan sang pencipta dengan kita dengan majikan kita. Tidak ada bedanya kru dengan atasannya, hamba sahaya dengan tuan yang memilikinya. Bebas tak kira-kira hamba sahaya untuk berbuat itu dan ini, ya, ikut aturan daripada si pemilik. Bebas tak kira-kira dengan kru dan juga dengan pegawai untuk berbuat apa saja, tidak ikut arahan, ikut panduan, ikut aturan daripada atasannya. Jadi dengan manajernya atau dengan direktornya atau dengan rektornya, itulah yang akan memberikan peraturan-peraturan kepada kru-kru dan juga kepada pegawai yang bekerja, baik itu kepada syarikat, kepada perusahaan, kepada apa saja. Jadi yang walaupun bebas dengan kita, tapi kebebasan yang ada pada diri kita, kebebasan yang mempunyai keterikatan kepada undang-undang dan aturan. Mana buktinya manusia tidak bebas? Kebebasan yang Allah berikan, nak makan silakan tapi ikut aturanku, nak berpakaian silakan tapi ikut aturanku, nak berkendaraan silakan tapi ikut aturanku, nak berumah tangga silakan tapi ikut aturanku. Jadi nak berkeluarga bebas tapi ikut aturan, terikat. Kenapa? Sebab aku yang berkehendak, sebab aku yang menciptakan, sebab aku yang memberikan segala-galanya. Kalau kita hitung satu persatu daripada atas sampai ke bawah, memanglah baju-baju yang lawa, yang cantik-cantik yang kita pakai itu adalah kita yang membuatnya. Tapi daripada ujung rambut kita sampai ke ujung kuku, ciptaan siapa?
pakai hidung Amerika, bibir Jepun, dagu Rusia, rambut Saudi, kaki Asia. Nah, mana ada macam itu. Janggut pun ternyata bukan daripada manusia. Janggut adalah anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi maka dengan demikian dapat kita pastikan alasan yang mengatakan saya bebas, kita katakan, Ci minta maaf, adik minta maaf, Anda tidak bebas di dunia ini. Sebab kenapa? Sebab saya berani memastikan kalau Anda merasa bebas itu kalau pada saat Anda yang memiliki diri pribadi Anda sendiri. Tapi saat ketika dengan kita tidak memiliki diri kita adalah miliknya Allah, hidup kita adalah anugerah Allah, leluasa kita daripada Allah, nikmat yang kita nikmati, makanan yang kita makan itu adalah diantara daripada anugerah nikmat yang Allah bagikan. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita bermula atau beranjak daripada permulaan kita masing-masing, yang menghendaki kita hidup siapa? Allah. Yang menentukan kita daripada pasangan dua laki istri, daripada bangsa mana, daerah mana, suku mana, asal mana pun juga Allah. Yang mentakdirkan perjodohan antara ibu dan bapak kita pun juga adalah Allah. Yang menentukan di mana kita dilahirkan pun juga adalah Allah. Hospital mana, klinik mana, bidan yang mana, dokter yang mana, perawat yang mana, yang menangani pada hari kita dilahirkan pun itu juga Allah. Oh, la ilaha illallah. Betul kak? Betul. Sebab kita belum ada apa-apanya. Kita belum dilahirkan lagi pada parutnya nak dilahirkan. Jadi kita dilahirkan dengan siapa? Kalau dikatakan mak ayah yang nak kita dilahirkan di hospital itu, siapa yang menggerakkan hati mak ayah? Dan siapa yang menjadi asbab sehingga dengan pakar spesialis tadi itu ada pada saat itu? Jawabannya pun juga adalah Allah Jalla wa'ala. Lebih daripada itu, Masya Allah, Tabarakallah. Anta dengan hidung anta, haji dengan tampang haji, dan juga haji zul dengan perawakan haji zul, Ustaz Hanif, Abang Iyad, siapa yang menjadi asbab atau juga yang mentakdirkan Abang Iyad dilahirkan di Kuningan, Jawa Tengah dan datang kemari? Jawabannya pun juga Allah Jalla wa'ala. Dan yang membeda-bedakan, ada yang putih, ada yang agak gelap-gelap sedikit, ada yang hitam, ada yang sok matang, ada yang hitam manis, ada yang hitam kurang manis, ada yang hitam lebih manis. Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pernah berpisbokan atau ber-SMS-an dengan malaikat? Malaikat tolonglah, bagilah anakku dicantik, bagilah anakku hidungnya mancung, bagilah kulitnya cerah, bagilah sedikit tampang, jangan semacam aku agak rendah, bagi dia agak tinggi, besar, masak. Tak ada. Yang menentukan segala-galanya itu adalah Allah Jalla wa'ala. Hadza wa billahi taufiq, kita beri hasil jenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.